Cek garis tangan Anda. Jika ada tanda huruf V, berarti Anda sangat beruntung. Setelah sebelumnya membahas tentang garis tangan orang yang punya kekayaan melimpah di masa depan, sekarang kita akan membaca garis keberuntungan. Coba Anda amati garis di telapak tangan Anda sebelah kiri. Apakah Anda melihat garis yang membentuk huruf V di antara pangkal jari telunjuk dan jari tengah Anda? Contohnya seperti di foto di bawah ini, gambaran garis tangan orang yang beruntung. Kalau Anda punya huruf V, maka Anda harus senang, karena itu pertanda bahwa Anda adalah orang yang beruntung. Garis itu disebut dengan garis hati, yang dalam ilmu palmistri disebut sebagai bagian dari empat garis utama yang meramalkan banyak hal. Garis hati berkaitan kuat dengan hubungan dan emosi Anda. Garis tangan orang yang beruntung. 1. Untuk Anda yang tidak memiliki garis berbentuk V, garis hati. Orang yang tidak memiliki garis hati dikenal sebagai orang yang tidak berperasaan. Orang-orang ini tidak menunjukkan emosi yang kuat, baik itu emosi penyesalan maupun cinta. Ini juga biasanya membuat mereka punya sifat yang lebih dingin dan susah dekat dengan lawan jenis. Orang seperti ini biasanya juga kurang bisa menghargai orang lain. 2. Untuk Anda yang memiliki garis berbentuk V, garis hati. Bagi Anda yang mempunyai garis berbentuk V, ini menunjukkan adanya bisnis yang belum selesai atau pengembangan pribadi. Sebagai seorang manusia, mereka diyakini akan jadi manusia yang selalu beruntung dan sukses. Biasanya, orang-orang ini suka bisnis, atau jika bekerja juga akan punya karir yang cukup hebat. Mereka akan dikelilingi banyak rezeki dan uang. Ilmu palmistri juga percaya bahwa orang-orang ini berada di sekitar orang-orang baik yang selalu mendukung mereka. Mereka akan punya nama yang baik dan disegani dalam masyarakat karena sifat mereka yang penuh cinta. Tapi, sisi buruknya juga ada kok. Orang dengan garis hati biasanya punya awal kehidupan yang berat dan penuh perjuangan. Baru setelah mereka berusia 35 tahun semua jadi membaik. Nah, Anda termasuk yang mana nih? Sekian prediksi untuk garis tangan keberuntungan. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Yeah.